Kita balik lagi di Taput. Ini tadi setelah bakso asinan, kita memiliki banyak makanan-makanan sisa yang ada di sini. Nah, biasanya kalau di Taput ini banyak makanan sisa, itu pasti ada sosok yang muncul. Siapa, Mas? Gak usah disebutin karena nanti dia muncul. Oh, Chef Buto ya? Kan gue bilang gak usah disebutin. Kalau disebutin, dia muncul nanti. Kan aku yang nyebut, Chef Buto gak akan lah, gak akan datang. Jadi biasanya ada dia. Sekarang Mas Deddy yang membuat. Iya, karena Chef Muto lagi sakit, jadi saya yang buat. Oke. Jadi gimana nih? Chef Muto tuh lagi nggak enak badan. Oh, dia lagi sakit. Bener, mas. Sakit parah dia. Sakit tuh. Di rumah sakit, Mas. Oh, banget sakitnya. Wah, udah parah banget. Hey! Chef, kamu katanya lagi sakit. Sini. Tadi dia ngomong Sini. Kayak gitu. Tadi lu gue doain. Doain apa, Pak? Sakit. Emang deh. Saya tuh di belakang denger, Mas. Mas, oh apa? Buka acara. Nyalahin baju chef. Saya sakit di belakang, pengen ketemu banget. Tuh, sakit kan? Sakit apanya emang? Beneran? Iya, gara-gara gua dengerin itu tuh pakai baju koki dihina melulu. Apa sih chef? Sakit enggak? Sakit hati, chef. Tuh, sakit kan? Oh, ya ampun, bener tapi, sekarang. Tapi bukan itu, Mas. Tapi kan gue udah nyiapin bahan-bahan buat lo. Yang siap diolah. Jadi Chef Muto ini khusus nih ya, ibu-ibu di rumah, yes. Bapak-bapak kalau ada makanan sisa. Saya yang makan. Dibuat. Oh iya, diolah. Dia bisa mengolah makanannya menjadi lebih menarik enak. Kan enak dimakan. Coba dilihat, apa ini? Ah, saya akan bikin bakso pizza gulung. Bakso pizza gulung. Sudah kebayang? Udah ngerasain enak? Belum. Oke, sekarang saya akan pemanasan dulu di sore hari ini. Aku selalu. Sudah, Mas, panas. Kita siap untuk aduk. Aduh. Ini satu saat kan akan kena kepala gua ya kalau gini terus ya. Don't worry. Satu saat pasti akan kena. Tuh. Dan kalau sampai kena. Ya Allah. Kita ke rumah Uya abis itu. Ya ngapain? Kan kita yang paling bagus, kita ngapain? Kita berantem nanti di rumah Uya. Oke, sekarang. Iya. Tadi udah mau megang margarin kayak ciri-ciri. Iya, betul. Ya, boleh taruh di sini margarinnya. Oh, bisa dong. Wih. Wah! Lihat. Kelakuan siapa nih? Mas, bukan kayak gitu. Mas, sabar, Mas. Mangkoknya aja taruh di atasnya. Nah, habis itu liatin ke sini 5 menit. Sap. Minta sodet. Coba lagi. Ini kan yang berkuah, Mas. Nanti kesini-sini saya. Kok malah mainan sih? Nah, prosesnya gampang. Kita bikin adonan dari telur dulu ya. Kita sudah buatkan tepung terigu dan tepung tapioka sudah saya aduk. Tepung. Ya, ini tepung. Tepung. Ini singkirin lah, gak enak sama produk. Tepung. Terus? Ya. Nah, habis itu kita langsung tuang di sini, Mas. Ini inspirasinya dari masakan Korea. Namanya? Chicken bakwan. Tahu nggak? Chicken bakwan. Bakwan. Kalau Indonesianya cilung. Tahu cilung? Apa? Cilung. Aci digulung. Cilung. Ya. Nah, ini rata ini. Biar rata gini. Set. Nanti ditopping dengan bakso sisa tadi. Karena daripada dibuang ataupun basi lengket-lengket. Langsung kita olah kembali, kemudian kita topping di sini. Copot, Mas! Ternyata, Chef bisa rata juga. Bapak nih, kita bantuin saya. Oke, Chef. Siap. Nih, ngapain? Kamu taburin ya di sana. Nih, dengan tangan aku. Yes, ini bersih ya. Bersih dong. Cepat. Mas Deddy tugasnya motongin. Tahu apa ini ya? Smoked beef, ya. Potongin, Mas. Pakai pisau, Mas. Banyak apa dikit? Wush. Hah? Apaan ini? Kok gitu sih? Ini gak jadi daya tarik. Nah, jadinya kayak apa nih? Kita waktunya gak banyak soalnya. Oke, sudah. Yaudah. Jadinya kayak gini. Hap, set, buka lemari, tarik. Mana tadi gue bikin sih? Nah. Ini kita tinggal topping aja, Mas. Toppingnya mayones. Ini apaan? Perasaan gak ada giniannya tadi. Loh, kan belum ini kan nanti diangkat terus digulung. Makanya jangan buru-buru minta. Oh. Prosesnya ibu-ibu belum lihat loh. Jadi nanti itu digulung. Iya, ditaruh. Kemudian nanti saya akan lengketin dengan telur atasnya. Ya udah. Belum dilengket. Kasih itu dulu. Topping dulu ya. Di topping. Mas, itu kan belum dikasih telur. Ini nanti biar ngeraket gitu loh, Mas. Aku tuh kayak gini amat ya, Mas ya. Mas Deddy. Ya udah itu dulu. Ini waktunya gak banyak loh. Oke. Aku langsung proses ini ya. Iya.
pesen. Ini optional ya, kalau mau diindah-indahin kayak gini boleh ya, Chef? Boleh. Kalau suka pedas boleh saus tomat, sambal. Oke. Okay. Kalau misalkan nggak suka, saus tomat saja. Iya. Kayaknya lagi di sebelah tuh lagi ada yang nggak mau kalah, Chef. Ya nggak mau kalah, dia iya, selalu nggak mau kalah. Iya. Oke, okay. Nanti kita cobain rasanya seperti apa, tapi kita azan dulu. Jadi Anda jangan mana-mana, Anda kemana silakan. Baik. Kita balik lagi ke Hitam Putih selesai. Yes. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Hitam Putih.